banget sih. Ada apa, Mas? Ada kecelakaan di sana. Ini apa tuh rame-rame? Ngagetin ibu aja. Kamu kerjaannya tiap hari seperti ini. Kamu itu mau jadi apa, nak? Anto butuh duit 5 juta, Bu. Uang sebanyak itu mau buat apa? Kamu mau judi lagi? Kenapa sih? Apa nggak bisa ngerjain kerjaan yang lain? Lu nggak usah banyak tanya deh. Pokoknya, Manto butuh duit hari ini juga. Manto, uang kita kini sudah semakin menipis. Sudah 4 tahun ayahmu itu meninggal, tapi kamu tidak pernah berpikir bagaimana caranya kita mencari uang. Kalau kita ini hanya mengandalkan dari warisan ayahmu, lama-lama uang kita habis juga, nak. Manto nggak mau tahu. Manto butuh duit hari ini juga. Kalau ibu nggak ngasih, Manto akan jual semua isi rumah ini. Astagfirullahaladzim. Kamu benar-benar berhati batu. Kamu benar-benar anak durhaka. Ya Allah, Ibu. Ibu nggak apa-apa kan? Ulah apa lagi yang udah kamu perbuat, Mas? Kamu tahu apa sih? Mas, jangan dibuang, Ibu! Gimana, Mas? Udah dapet duitnya? Dapet dong. Apa sih yang harus gue dapetin? Yuk, kita jalan. Yuk. Pasti anak-anak udah pada nunggu. Ya iyalah. Jangan ya. Yuk. Untuk pasangan kita berdua. Oke. Waalaikumsalam. Mbak, ya? Ibu mana? Ibu lagi sholat isya, Neng. Baru aja masuk kamar. Loh, jam segini baru sholat. Yaudah, Mas Manto udah pulang belum? Mas Manto? Kayaknya belum pulang tuh, Neng. Yaudah deh, makasih ya, Mbak ya. Ibu!
gara-gara Mas Manto. Saya panggil dokter ya, Neng. Udah nggak usah, kita rebahin di atas aja yuk. Ayo. Ibu tidur dulu. Mbak, tolong ambil air putih ya buat ibu. Iya, iya, Neng. Lisa. Ntar juga mereka ikut-ikutan. Kabulkanlah doa-doaku ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Coba ngalangin gua deh. Gua yang berkuasa di rumah ini. Tapi kan ibu lagi sakit, Mas. Hah, emang gua pikirin. Minggir lu sana. Ayo, sayang. Mas! Lu jangan macam-macam ya, Yo. Bangunin ibu. Gua sama Tika mau tidur di sini. Astagfirullahaladzim. Yo, ibu nggak salah lihat kan? Ibu nggak usah banyak ngomong deh. Ayo keluar dari kamar. Gua mau tidur. Maksud kamu apa? Hai, bangun. Mas. Nggak usah banyak ngomong deh. Kasihan ibu, Mas. Jangan bikin gua naik darah ya. Ayo keluar. Ayo, ibu, kita keluar. Kita nggak usah dengerin ya anak setan. Ibu, ibu, ayo ibu. Ibu nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa, Yul. Astagfirullahaladzim, Bu. Bu, ibu kenapa? Mbak, ibu ke kamar saya aja ya. Ibu masih sakit. Ayo. Permisi, Neng. Ini sarapan ibu. Oh, taruh di situ aja, Mbak. Iya. Makasih ya, Mbak. Sekarang ibu sarapan ya. Abis itu minum obat. Biar ibu bisa istirahat. Jangan kebanyakan mikirin Mas Manto terus, ah. Udah yuk. Sekali lagi. Udah kenyang ya. Ya udah, sekarang ibu minum obat ya.
kayak gini. Ini kan kamar ibu, nggak enak tahu. Gak apa-apa sayang, masa bodoh mereka. Gua yang berkuasa di rumah ini, anggap aja yang lainnya numpang. Jangan ntar malam aja. Sekarang, ayo. Jangan Aku kunci pintu dulu ya. Ngapain lu? Lu ngintip ya? Enggak. Tancang lu ya, ngintip orang. Enggak, tadi aku cuma gak sengaja kalau lewat sini. Banyak alasan lu. Ya Allah, tolongin Nenek beli ya Allah. Bang, ini hukuman lu, bang ngintip. Neng, gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Obi. Masmu itu benar-benar keterlaluan, Neng. Sabar ya, Neng. Si Manto lama banget. Lo sabar aja men. Dia tuh emang suka ngaret. Bentar juga dia datang bawain ini nih duit buat kita. Ya. Oke, tenang aja. Lo nggak sabar banget sih. Kita bertiga nih jadi hampir kayak sarang laba-laba atau enggak? Tadi gua sama Tika jual perisan nyokap gua dulu. Iya dong. Weh, berarti lagi banyak duit nih si bos. Bener. Cabut. Jalan ya. Gitu okay, dong. Dan. Udah. Oke. Dan Manto lagi. Yul! Yuli! Tolong Yul ke sini, Yul! Nah, Yuli lagi mandi, Bu. Ada apa sih? Aduh, Mar. Semua perhiasan ibu habis. Habis dibawa Manto semua. Kamu cepat panggil Yuli, cepat. Ada apa, Bu? Yul. Lihat. Semua perhiasan ibu habis. Dibawa kabur Manto, Yul. Mas Manto tuh udah keterlaluan. Kita laporin polisi aja yuk, Bu. Nggak usah, yuk. Dengan ibu juga nggak mau berurusan sama polisi. Biar aja. Nanti juga dia akan sadar sendiri. Ibu yakin pasti dia nanti akan kena batunya. Ya. Ya udah. Ibu istirahat aja yuk. Yuk. Oke. Kita cheers dulu, oke? Oke. Oke. Untuk bos lo ya. Oke. Enak banget, bos. Nol lagi dong, tambah. Boleh, bos ya. Damn.
Enak kan? Dahsyat, bos. Ini buat lo. Gila mau dong, sayang. Oh, mau. Bu, kita naik taksi aja ya. Soalnya mobilnya nggak ada. Jadi kita ke rumah sakitnya naik taksi aja ya. Palingan mobilnya lagi dipakai sama Mas Manto dari kemarin sama teman-temannya. Ibu nggak tahu harus bagaimana lagi ya ngadepin Manto. Ya udah Mbak, tolong panggilin taksi ya. Ya udah, tunggu ya Bu. Ibu, palingan nanti mobilnya lama-lama juga dijual sama Mas Manto. Aduh, biarin aja lah yuk. Terserah itu mobil mau diapain sama Manto. Ibu ini udah capek mikirin dia. Bisa-bisa nanti ibu mati berdiri. Cuman gara-gara mikirin dia. Yaudah ya. Ibu. Loh, Den, sudah pada mau pulang? Oh iya, bapak pemilik rumah ini memesan ke saya untuk sewa vilanya. Suruh nitip ke saya, Den. Oh iya, uangnya saya udah taruh di atas meja dalam. Oh iya, ya. Terima kasih, Den. Ya. Saya ambilnya dulu. Apa sih? Gitu. Ya. Sekarang kita nggak perlu bayar villa lagi kan? Yuk. Woi, cepetan! Yang punya villa keburu datang. Cepet! Apa sih lu? Ngasih makan orang di rumah? Emang rumah ini pernah buang gembel apa? Apaan sih, Mas? Mereka kan juga manusia. Kita sebagai orang mampu, kita berhak dong ngasih mereka makanan. Nggak apa-apa kan? Enggak! Usir mereka dari sini! Mas! Apaan sih? Bodoh! Mas tuh nggak punya primanusian banget sih! Pa, uangnya diambil lagi. Jangan, Den. Itu untuk makan. Anak saya di rumah masih ada dua. Itu butuh makan, Den. Kalian mau gua bunuh? Atau mau pulang sekarang juga? Angkat kaki dari sini! Jangan sampai gua naik darah, ya! Cepat! Pergi! Kamu juga! Tika, kamu mau nggak jadi istriku? Aku sih nggak masalah, tapi yang jadi masalah omongan kamu tuh serius apa enggak? Ayolah, sayang, aku serius. Kalau kamu serius,
Aku pengen kamu nyediain duit buat masa depan kita. Kan kamu tuh belum kerja. Emang bisa ngidupin aku mau pakai apa? Mau pakai dengkul? Kamu gak usah khawatir. Warisan bokapku masih banyak. Rumah, mobil. Kalau kamu mau menikah denganku, kan aku jual semua. Aku sih oke-oke aja. Tapi ibu kamu sama Yuli mau dikemanain? Itu urusan mereka, bukan urusanku. Dia mau tinggal di kolong jembatan, kek. Ya, ya penting. Kamu mau nggak menikah denganku? Ya deh. Ya deh, aku percaya sama Mas Manto. Iya. Silakan mau ngebuktiin secepatnya ya. Iya. Ya, saya cuma beraninya segitu. Nggak bisa tambah lagi, Pak. Wah, nggak bisa dong. Mobil tahun segitu paling harganya juga segitu. Kalau keberatan, nggak jadi nggak apa-apa. Begini, ya, Pak. Uangnya mana, Pak? Ini, Pak. Bisa deh, Nok. Nyokap, sama adik lo kemana? Biasa, mereka malam Jumat ada pengajian. Lo ngopi? Boleh. Mbak! Mbak Mar! Mana tuh pembantu sialan? Mbak Mar!
pengajian kita cukup sampai di sini dulu. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu. Bu, ada yang ingin saya sampaikan sama Bu. Iya Bu, silahkan. Nak, masuk Bu Nak. Habis. Dia ngelawan. Lu pakai aja dia. Ogah. Saya menakut lu ya. Mayat dibawa ke mana ya? Nah, gimana kalau kita buang aja ke jurang? Kalau enggak, kita kubur di kebun. Lu bantuin gue ya. Ayo, kita angkat dia. Sebentar, Nak. Apaan? Begitulah, Bu, anak muda sekarang. Memang susah diatur dan mau menang sendiri. Mungkin saja Nak Manto ini perlu didekati lagi dengan pendekatan agama, Bu. Saya sudah banyak memberikan nasihat pada dia, Bu. Tapi, ya, begitulah. Sampai sekarang ini juga dia belum ada perubahannya. Justru sifatnya itu semakin menjadi-jadi. Bagaimana ya? Kalau begitu, kita doakan saja dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayahnya buat dia. Dan dia mau menerima semua kesalahannya. Ibu sabar aja. Jangan putus asa. Udah, segini aja cukup. Ayo bantuin gue nih. Lu gantiin, Nak. Lu timbun. Assalamualaikum. Mbak Marni. Mbak. Mungkin di kamarnya, Yul. Mbak, Mak. Astagfirullahaladzim. Mbak Mar kemana? Apa yang udah terjadi? Hei, Yuli. Kenapa sih kamu? Kayak orang kesetanan. Mas Manto ngeliat Mbak Mar nggak? Soalnya kayaknya Mbak Mar habis dirampok sama maling. Apa? Dirampok? Nggak mungkin. Mana ada perampok bego yang mau ngerampok membantu. Kan barang di rumah ini banyak yang bisa dibawa kabur. Itu perampok bego ya. Masuk ke kamar pembantu pula lagi. Emang gue yang bunuh Marni? Manto, apa yang telah kamu lakukan? Dosamu itu sudah tidak mungkin terampuni. Mas, lagian kenapa sih Mas bunuh Mbak Marni? Apa salah dia? Setan mana lagi yang masuk dalam tubuh Mas? Udah, kalian semua tuh banyak bicara. Mobil juga udah aku jual. Gue mau kawin sama Tika. Peninggalan ayahmu, kenapa kamu jual? Kenapa kamu nggak bilang dulu sama ibu?
nggak salah. Di rumah ini yang berkuasa adalah gue. Suka-suka gue, gue mau ngelakuin apa kek. Pahin nanya sama ibu. Udah ibu, kita nggak usah ngedengerin dia. Yuk, yuk. Udah salah, cepet, cepet, cepet. Sing, tau gak? Sekalipun kamu mau bunuh ibu, ibu gak akan pernah memberikan sertifikat rumah ini sama kamu, Manto. Rumah ini adalah peninggalan ayah kalian, bukan untuk kamu jual. Mana sertifikat rumahnya? Mas, ini ibu! Kamu gila ya? Bunuh saja ibu. Ayo bunuh, biar kamu puas dan kamu bisa bebas menjual semua barang yang ada di rumah ini. Kamu benar-benar anak yang gak ada pernah dapat ridho. Jangan jual semua yang ada di sini. Mana bu? Jangan bikin Mato kehabisan akal. Bu, udah kasih aja. Kita gak bakal menang lawan dia. Enggak, ibu gak akan memberikan sertifikat rumah ini sama Mato. Kita harus bisa menjaga rumah ini. Mas, itu kan ibu. Kamu gila ya? Tuh, ambil di bawah kasur. Dasar anak durhaka. Ibu. Assalamualaikum, Nak Manto. Ibu ada? Ngapain cari ibu saya? Pasti Bapak mempengaruhi ibu saya, kan? Ah, astagfirullahaladzim. Ibu yang meminta saya ke sini, Nak. Jangan salah paham. Alah, pasti Bapak mau menceramahin ibu saya, kan? Ujung-ujungnya pasti uang, kan? Masya Allah. Kenapa Nak Manto bicara begitu? Astagfirullahaladzim. Ibu nggak ada. Mampus lu. Nak Manto. Aku udah dapat sertifikatnya. Serius? Hebat kamu. Oh ya, sayang, aku punya hadiah. Barang bagus banget buat kamu. Serius? Sini, ikut aku. Sini. Tapi sebelum kita ini, kita minum dulu. Oke? Udah, kamu tunggu di sini ya. Aku beliin di warung depan dulu. Jangan. Kamu duduk anteng aja di sini. Biar aku yang beli. Mau kan? Yaudah, buruan ya. Mas Manto,
Manto, Bu. Manto. Manto. Manto, kenapa? Manto. Bu. Pak, bawa ke dalam aja, Pak. Bawa ke dalam. Bu. Sudah memaafkan semua kesalahanmu dan semua dosa-dosamu selama ini terhadap ibu, nak. Mas Manto! Mas Manto! Kenapa ninggalin Tika sendirian?